Penda nomor 1 kloter BDC 09 kapasitas 720 Kabupaten Tabalong. Nah, ini inilah pada pukul 6 sore waktu Arab Saudi, jamaah masih berdatangan menuju tenda di Arafah untuk melaksanakan wukuf besok pada tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Setelah waktu zuhur, seluruh jamaah haji di dunia akan melaksanakan wukuf di Arafah. Ini masih berdatangan, alhamdulillah sambutan yang luar biasa, dikasih karpet merah ini. Duyufullah, duyufur rahman. Alhamdulillah Pak, dari mana Pak? Demak. Demak, Jawa Tengah. Selamat datang Pak, kita sama satu maktab. Banjarmasin Pak. Alhamdulillah kita satu maktab. Alhamdulillah maktab 95 berdekat dengan jalan raya atau jalan utama Arafah. Meskipun Arafah tempatnya gersang, namun pohon-pohon yang dikenal dengan pohon Soekarno ini tumbuh subur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tenda Jamaah Haji Kabupaten Tabalong atau Kloter BDJ 09 juga dekat dengan WC dan tempat mandi, baik laki-laki maupun perempuan. Jaraknya hanya sekitar 10 meter saja. Dengan jalan raya juga dekat, namun jamaah tetap harus menjaga jarak agar tetap berada di kawasan Arafah, jangan keluar dari wilayah Arafah. Alhamdulillah masih luas wilayah Arafah. Nah, ini bisa satu tendanya. Nah, ini jamaah asal Sangatta, Kalimantan Timur ya. Namun dia mendaftar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Halal, 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 halal. Haji, haji, halal, haji. Tafadhal. Wahidatan faqat. Wahidatan faqat. Tetangga kita jamaah dari Amuntai, Banjar, dan Banjarmasin. Nah, ini Ustaz Haris. Ya, kita lihat perbatasan yuk. Kita lihat perbatasan Arafah, Bidayatul Arafah, dan juga bertetangga dengan SOC Solo ini, Embarkasi Solo SOC ya. Ya, sore hari menjelang maghrib, jamaah melakukan aktivitas di luar. Selain menghilangkan kejenuhan, juga untuk menghilangkan suasana dingin, AC-nya dingin ya di dalam. Wah, ini mesin AC-nya bising. Itu yang warna kuning itu adalah batas Arafah. Tidak boleh keluar dari tanda di situ. Nihayatul Arafah. Tidak boleh keluar dari batas itu. Nihayatul Arafah. Arafat and here. Nah, di batas Arafah jamaah tidak boleh keluar pagar. Arafah ada tanda-tanda khusus. Maktab 95 hanya diisi dua embarkasi, yaitu embarkasi PDJ Banjarmasin dan embarkasi SOC Solo, Jawa Tengah. Nah, di pinggir jalan raya. PDJ Banjarmasin hanya dua kemah, sementara sisanya SOC.
Ada yang belum datang nih SOC Solo. SOC Solo.
Boleh, boleh, boleh. Kapulontaran boleh kalau pakai. Insya Allah, insya Allah. Nah, ini bumi bing ibadah kita, ketua kloter kita Bapak Faujan. Alhamdulillah sehat malah. Alhamdulillah sehat. Semoga jemaah kita sehat bertahan. Amin. Dan kita dalam melaksanakan puncak haji dimulai pada siang ini sampai Kamis Tirikwa, sampai Kamina, sampai Bebulika, hotel kita di Makassar sehat bertahan dengan total 320 jemaah lengkap jemaah kloter di 09. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Pak Ustadz boleh kak Kapelontaran? Pak, pilihan aja Pak, Pak Ujian. Kapelontaran boleh kak, Pak Mumbil ini? Pak, Pak Ujian. Cepat pilih ini Pak. Pak Ketua, pemimpin ibadah kita sama tim kesehatan. Penumpang ke tengah duduk? Iya. Ini kelisinya 36 nih, banyaknya. Setelah salat subuh berjamaah tausiah, ini saatnya sarapan pagi untuk persiapan menjelang puncak wukuf hari ini 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Nanti pada waktu zuhur atau zawal wukuf akan dimulai. Ini menu kita pagi hari ini, makan pagi. Sarapan pagi kuat menghadapi puncak wukuf hari ini. Nasi kuning malah, alhamdulillah nasi kuning ada.
Alhamdulillah setelah sarapan pagi kita jalan-jalan dulu ya, olahraga. Sesuai arahan dan nasihat pembimbing ibadah dan tim kesehatan, setelah jam 9 sampai jam 11 pagi jamaah disarankan untuk tidur istirahat total untuk menghadapi puncak wukuf waktu zawal, waktu zuhur sampai terbenam matahari, kita melaksanakan amaliyah wukuf. Pada waktu wukuf, insyaallah kami seluruh haji jamaah Tabalong khususnya dan jamaah haji Indonesia pada umumnya serta jamaah haji seluruh dunia, insyaallah akan mendoakan keluarga, sahabat, karib, kerabat, tetangga agar yang belum bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini akan segera dipanggil Allah, diundang Allah untuk melaksanakan wukuf di Arafah, dan yang sudah berhaji pun akan diundang lagi ke tempat ini. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan keluarga, sahabat, tetangga, kerabat, kerabat mendapatkan kesempatan, mendapatkan undangan untuk melaksanakan ibadah haji tahun depan. Amin ya Allah. Bahkan orang-orang yang dengki, membenci, atau bahkan memfitnah, kami para jemaah haji dunia akan mendoakan untuk kebaikan mereka agar selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Angkatan udara Kerajaan Saudi Arabia selalu melaksanakan pemantauan udara di daerah Arafah. Haji Nurdin, mana Haji Arsyad? Haji Nurdin? Haji Arsyad lagi di kamar. Masya Allah. Lagi di tenda. Oh, ibadah di Masjid Al-Qamar ya? Nah, itu ada jemaah yang menggunakan mobil golop ini. Nah, menjelang wukuf ini ada waktu untuk selfie-selfie. Foto-foto, take a picture, take a video. Berikan momen-momen bahagia dan romantis bersama istri tercinta Akai Padang Arafah. Iya. Ayah, yalah ya Haji. Ada, yalah ya Haji. Ya, olahraga pagi. Senam haji, Pak Iken. Bentar lagi masuk waktu isyrak. Kita salat isyrak. Di Padang Arafah ada Jabal Rahmah. Bertemunya leluhur kita Adam alaihissalam, manusia pertama. Nah, ini Jabal Rahmah ya. Rahmat kasih sayang suami istri agar melahirkan generasi yang sakinah mawaddah warahmah. Ini yang baik, alhamdulillah mesra'nya Bapak Ibu, barakallah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di Jabal Rah, di Arafah yang ada Jabal Rahmah ini.
Berarti nang muror to mah hadang di sinilah. Nang muror to mah hadang di sini nah. Nah, ini tempat yang romantis bagi ahli hisab nih. Ya, karena waktu Isyraq sudah sampai, kita break untuk salat Isyraq dulu ya guys. Isyraq adalah waktu duha yang awal. Ini buat apa Pak? Lontar jondra apa kabar Pak? Untuk jumrah. Oh ya, untuk bekal di Mina ya Pak. Oh ya, sebagian jamaah sudah mengumpulkannya. Kita wudhu dulu, ambil air wudhu dulu, antri untuk melaksanakan sholat Isyraq atau duha yang ada di awal waktu. Nah, yang antri di kamar mandi dulu isi. Aku bangun di sini kalau kamu dari di sini ulas sembilan. Ada berapa? Jam berapaan kurang di sana? Jam 3-an. Wah. Ada kita Haji Iken, Haji Dayan, Haji Den. Yalah ya Haji, beringan kita. Alhamdulillah. Sebagian jemaah sudah selesai melaksanakan Isyraq, salat duha. Ini waktunya istirahat total untuk menghadapi puncak wukuf pada waktu zuhur nanti. Masih ada waktu untuk selfie-selfie, foto-foto, video-video. Nah, ini pembimbing ibadah kita, ketua kloter kita Bapak Faujan. Nah, alhamdulillah sehat pala. Alhamdulillah sehat. Semoga jemaah kita sehat bertahan. Amin. Dan kita dalam melaksanakan puncak haji dimulai pada siang ini sampai kamu sedikit sampai kami nak sampai Bebulika, hotel kita di Mekah sehat bertahan dengan total 320 jemaah lengkap. Jemaah kloter di 09. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Ustadz boleh kak kapelontaran? Pak, pilihan aja Pak Faujan. Kapelontaran boleh kak pemobil ini? Pak Faujan. Cepat pilih ini Pak. Ketua pemimpin ibadah kita sama tim kesehatan. Penumpang ke tengah duduk. Iya. Ini kelisinya 36 nih, banyaknya. Ya, nggih, Pak. Tadi hibak tas lawan Rial lah. Ini kimpes dah, Masya Allah. Hei, berapa miliar kah sudah, Pak Haji, ini, Mak. Ngedekahkan. Amin, amin. Amin. Yeah. Ya, mulai tidur dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Istirahat menjelang puncak wukuf pada waktu zuhur nanti.